brother. Jadi bismillah, alangkah baiknya memposting ya. My brother dari Kobuzer, insyaallah belajar Iqra, baca Al-Qur'an dengan my sister Dinar Candy. Karena masyaallah dia baca Al-Qur'annya insyaallah bagus. Jadi my brother dari Kobuzer, daripada membuat konten-konten maksiat bersama Dinar Candy, lebih baik buat konten belajar huruf hijaiyah, belajar membaca Al-Qur'an, saling belajar. Sindir Dinar Candy dan Dedi ngomong maksiat Aldi Taher bukan fitnah. Aldi Taher kembali viral di media sosial karena menuduh Dinar Candy dan Dedi Corbuzier melakukan obrolan maksiat di YouTube. Dalam video yang diunggah kembali oleh Dinar Candy di Instagram, memperlihatkan Aldi Taher yang menyebutkan bahwa tindakan Dinar saat menjadi bintang tamu di podcast Dedi adalah perbuatan maksiat. Di sosial medianya Dedi Corbuzier. Lagian MT mah aneh banget, masa iya Dedi Corbuzier pansos ke Dinar Candy, kan aneh ya. Kan Dedi Corbuzier yang lebih senior, yang banyak followersnya, masa iya dia pansos ke aku, aneh deh. Lagian di kontennya Om Dedi tuh banyak banget, ada yang edukasi, ada politik, banyak banget. Kenapa yang dibahas Dinar Candy? Kamu nonton ya yang Dinar Candy, pasti kamu suka kan ya. Terus dia itu koar-koarnya itu di... Nah, kalian tahu kan aplikasi itu banyak cewek-cewek seksi, disawer-sawer kelihatan itunya. Berarti kamu suka itu tuh yang ya itu ya. Lo pikir Dedi Corbuzier nggak pansos sama Dinar Candy, ngomongin maksiat. Ngomongin, Dinar Candy nggak pakai celana dalam, Dinar Candy nggak pakai BH. Nyari duit sampai gitu amat, ucap Aldi Taher. Tentu saja, ucapan Aldi Taher ini direspon langsung oleh Dinar dan Dedi. Keduanya menanggapi ucapan pria yang mengaku ustaz itu dengan bercanda. Oleh karena komentarnya bergulir viral, Aldi Taher buka suara soal ucapannya tentang Dinar dan Dedi Corbuzier. Gue nggak tahu awalnya gimana. Menurut gue, yang konten ngomong maksiat itu soal bahas celana dalam. Intinya minta dihapus dan stop aja, ungkap Aldi Taher di Sentiong, Jakarta Pusat, Jumat, 29/1. Lebih lanjut, Aldi mengaku ucapannya soal Dinar dan Dedi Corbuzier ngomong maksiat bukanlah fitnah. Sebab apabila memang fitnah, seharusnya dia sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Gue bicarain orang ya, selama nggak fitnah ya benar. Kalau fitnah laporin aja ke polisi. Gue cuma mengingatkan, mendoakan, tambahnya. Ia juga yakin Dedi Corbuzier tidak akan melaporkan pihak kepolisian hanya karena komentar omongan maksiatnya tersebut. Ya bismillah, masa iya bang bro Dedi gue suruh hapus postingan, gue dilaporin ke polisi. Saya juga masih maksiat, mohon diingatkan gitu, saling mengingatkan aja, pungkasnya.